Diperlis program pemulih berjumlah RM150 bilion yang diumum Perdana Menteri semalam ibarat talian hayat buat seluruh rakyat ketika pandemik COVID-19 berterusan. Bantuan yang tertumpu kepada tiga fokus utama antaranya meneruskan agenda prihatin turut melibatkan pelaksanaan moratorium kepada peminjam individu bagi tempoh 6 bulan sehingga Disember. Moratorium automatik tanpa syarat dikenakan disambut baik demi kelangsungan hidup bagi tempoh 6 bulan ke hadapan. Sekurang-kurangnya dari segi moratorium ini akan banyak sedikit sebanyak membantu meringankan bebanan bagi yang terkesan disebabkan oleh gejala COVID ini dan juga membantu dari segi mereka-mereka yang khasnya bawah B40. Dengan adanya moratorium ini dapat meringankan beban rakyat untuk belanja lah dengan menghadapi COVID yang sedang melanda ni. Dengan harapan duit ini kita boleh buat simpanan lah kan. Simpanan sebab keadaan pandemik COVID-19 ni kita tak tahu keadaannya untuk di masa ke depan. So dengan peluang kerajaan Amerika ni rakyat boleh menyimpan untuk kegunaan keperluan-keperluan yang mendatang lah. Permohonan bagi mendapatkan moratorium ini akan dibuka mulai 7 Julai depan dan kemudahan ini turut ditawarkan kepada pengusaha perusahaan kecil dan sederhana.